barusan tadi saya habis ikut sharing bareng sama Binus University Online Learning. Nah, tadi yang saya dapat membuka pikiran saya dan teman-teman kita yang ada di sini bahwa yang namanya kerja itu masih bisa kuliah. Nah, kuliah online ini juga dia bersifat fleksibel, jadi memudahkan kita masih tetap bisa kuliah dan masih bisa bekerja. Pesan-pesannya ikut seminar ini okay banget sih, karena kita harus upgrade lagi ilmu kita yang udah kita punya. Meskipun kita udah bergelar S1, S2 atau apapun, kita tetap harus upgrade. Dan di situ asik banget sih seminarnya tadi, bisa nambah knowledge-nya kita juga tentang apa itu revolusi industri, apa yang harus kita lakuin ke depan, dan apa tujuan-tujuan yang harus kita capai. Halo, nama saya Fajar Kurniawan. Saya adalah People and Organizational Development dari CLU. Di sini, saya bekerjasama dengan Binus Online Semarang menyampaikan kepada teman-teman semua, khususnya para pelajar ataupun orang-orang yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan ke yang lebih tinggi, tentang bagaimana kesiapan SDM Indonesia, khususnya di Semarang, dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Ekspektasi kami sendiri sebagai pelaku industri di bidang teknologi, khususnya smart city, sesuai dengan misi yang kami punya, kami ingin mengakselerasi perubahan positif sebesar-besarnya di Indonesia untuk dunia, dan dimulai dari kota-kota yang ada di Indonesia itu sendiri. Dalam kasus ini, kami mau membantu aktivasi dari salah satu komponen smart city yang paling penting, yaitu adalah smart education yang memang sudah dibawakan oleh Binus Online, di mana semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa mendapatkan pendidikan yang sama juga tetapi jauh lebih mudah. Sebuah roadshow yang ya cukup menyenangkan lah. Kita sebagai pemateri cukup puas, antusias mereka, pertanyaan-pertanyaan lumayan menginspirasi, dan ada satu harapan yang ingin saya titipkan kepada mereka bahwa Binus itu adalah sebuah lembaga pendidikan yang mampu memberikan sistem pembelajaran personalisasi yang memadai, modern, dan menjadi suatu kendaraan yang bisa mengantarkan mereka semuanya untuk meraih sukses di masa depannya.